Pemirsa, mengawali informasi yang pertama, bakal calon wali kota Makassar Munafri Arifuddin optimis untuk bisa mengendarai partai politik sebagai jalur untuk maju dalam kontestasi Pilwali Makassar tahun ini. Terkait sejumlah partai yang tak memasukkan namanya untuk dikirim ke Dewan Pimpinan Pusat DPP, Api mengaku semua masih punya peluang yang sama sepanjang belum adanya rekomendasi yang diterbitkan oleh DPP. Berkat koordinator BKM juga sempat hadir pada kesempatan pagi hari. Terkait adanya partai yang sudah menyerahkan sejumlah nama ke DPP tidak membuat bakal calon wali kota Makassar Munafri Arifuddin berputus asa. Bahkan, manajer klub sepak bola PSM Makassar yang akrab disapa Api ini tetap optimis untuk bisa mengendarai partai politik dalam Pilwali tahun ini. Api menjelaskan beberapa partai sudah menyatakan masih terbukanya peluang bagi semua kandidat untuk bisa mendapatkan rekomendasi, karena beberapa partai tersebut belum fokus pada penyerahan rekomendasi usungan, mengingat masih adanya agenda besar parpol untuk diselesaikan. Masih ada proses yang berjalan yang harus kita ikuti. Kita masih optimis begitu. Iyalah tentu. Golkar sampai itu bisa didapat ya. Ya, maksudnya begini, semua masih terbuka ya. Bukan cuma saya, yang lain juga yang namanya kemarin ya dalam dua tanda kutip dikirim. Tapi kan belum ada tanda tangan pasangan ya. Api menambahkan sejauh ini upaya untuk bisa mendapatkan partai politik masih dalam proses. Khususnya, di internal partai politik itu sendiri juga belum sampai tahap finalisasi dalam menentukan figur yang akan diusung. Yahya Aditya, Celebes TV.